Hah? Kira? Lagi. Hah? Ira, cok. Tunjukannya, aku ada ini. Lala tahu, tapi Lala, bapak dah buat report dah. Kau kat mana sekarang? Kau tak boleh keluar ke daripada situ? Tak boleh, tak boleh. Ira. Hello. Apa? Yelah, bateri banyak lagi tak? Kau jangan pakai bateri tu banyak sangat. Nanti polis tak dapat nak detect. Yelah, Lala tahu. Macam mak, sabar. Kau jangan habiskan bateri tu. Nanti polis tak dapat nak detect kau. Tak boleh nak kesan kau. Hello. Boleh kesan aku. Ya, tahu. Ira, kau dengar tak orang tu nak ambil kau pukul berapa? Ira, okey. Kau tahu tak orang tu nak ambil kau pukul berapa? Abi tu nak macam mana, Ira? Dia lari. Pergi. Macam mana? Aku nak lari macam mana dua-dua dekat sini ni. Ramai ke dia nak jual tu? Ramai ke? Ramai lah. Ramai. Ira, kau pergilah lari kat celah-celah kotak tu dulu. Lari nak macam mana, Ra? Ira, Johor jauh lah, Ira. Mana ada kotak kat sini-sini? Kayu je banyak. Aduh, macam mana nak buat, Ra? Ira cakap dengan Lala, dia ambil engkau kat mana? Dia ambil apa, Lala? Dia colik engkau hari tu kat mana? Aku nak balik rumah. Okey. Balik rumah. Aku dengar. Tepi jalan tu, aku nak jambatan. Ha, jambatan mana? Jambatan nak pergi ke rumah teres, rumah kotak tu. Ha? Aku nak pergi balik. Lepas tu, dia ambil aku. Dia naik kereta apa? Dia naik van lah, naik van. Van warna apa lah? Van warna putih. Okey. Nombor plate kau nampak tak? Aku tak nampak. Dia tutup mulut aku dengan kain. Lepas tu, aku dah tak ingat apa-apa. Lepas tu, dia nak dalam kain tu, aku nampak sama Johor Bahru. Ira, time tu dia ambil kau dekat jambatan dekat longkang besar tu ke, Ra? Yalah. Dekat rumah kotak tu? Yalah. Wah, okey. Lala, bapak tengah buat report tu, tunggu. Dia tak cakap dengan kau dia nak jual kau lagi, kan? Dia nak cakap kau, dia cakap. Okey, tunggu. Jangan off handset tu, Ira. Jangan off. Ira! Akak macam mana akak? Asal tu? Macam kena tarik je. Akak macam mana? Akak dia macam kena tarik.